Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Miguel Fania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana cara paling mudah membuat nickname unik dan keren PUBG Mobile. Nah, langsung aja kita menuju ke Play Store. Terus cari sebuah aplikasi namanya Name Creator for PUBG. Ini dia aplikasinya, kalian download sama install dulu di HP kalian ya. Nah, kalau udah, kita langsung buka aja aplikasi Name Creator for PUBG-nya. Di bagian input name, kalian isi nickname kalian. Misalnya kayak gini aja. Nah, di bagian ini, kalian bisa pilih simbol-simbolnya. Ada banyak banget pilihan simbolnya. Ini yang kotak pertama. Kotak kedua, terus kotak ketiga, banyak banget kan pilihan simbolnya. Nah, selain itu di sini ada style for PUBG. Oke, bentar, kita coba bikin dulu simbolnya. Aku suka yang simple-simple, jadi kayak gini aja misalnya. Nah, di bagian bawah ada style for PUBG, jadi kalian bisa ganti fontnya ya ke yang lebih unik. Nah, di sini juga kita bisa cek nickname kita apa tersedia atau enggak di game PUBG Mobile-nya. Misalnya aku coba cek yang mana ya, ini nih yang paling bawah, yang upside down. Di tap aja di bagian kotak merah di sini. Nah, kalau hijau berarti nickname-nya tersedia di game PUBG Mobile. Ini ada Call of Duty, ada Free Fire, Fortnite, sama Apex Legends. Berarti si nickname yang ini selain bisa dipakai di PUBG, bisa juga dipakai di game lainnya. Kita coba. Sekarang tak perlu lagi, Pak. Kita coba ganti simbolnya. Misalnya ini. Nah, di bagian stylenya berubah jadi warna merah, berarti ini gak bisa dipakai ya di game PUBG Mobile-nya. Tuh, file. Berarti gak bisa dipakai. Kayak gitu, bisanya di Free Fire, Fortnite, sama Call of Duty. Sekarang tak perlu lagi. Jadi kayak gitu cara ngeceknya. Oke, sekarang aku mau coba pakai simbol ini aja. Sekarang tak perlu lagi pakai kayak. Ya ampun, banyak banget iklannya. Aku coba pakai yang upside down aja ya. Kita langsung copy aja tab icon ini. Icon yang merah itu. Icon copy. Udah. Sekarang tak kita buka game 4 Cinebellnya. Nah, sekarang aku mau bikin akun baru dulu. Kita paste nickname yang tadi. Kita buat. Oke, bisa teman-teman lihat di sini, aku udah berhasil ya bikin nickname unik dan keren PUBG Mobile pakai aplikasi yang tadi, Name Creator for PUBG. Hasilnya kayak gini. Oke, jadi kayaknya segitu aja video tutorial aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megafania. Bye.